Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mau pesan apa, Tis? Nasi rames sama air putih aja. Kang Tisna kan keringetan tuh. Mendingan minumnya teh manis aja, tuh. Ya udah, minumnya air putih aja, pakai es. Oh iya. Oh ya Kang, kok Kang Tisna kayak nggak bersemangat gitu sih kan? Iya, lu lagi kangen sama Yuli ya? Kok, kalau ngomongin kangen mah ya kangen atuh kok. Tapi sekarang teh saya bukan lagi mikirin Yuli, tapi lagi mikirin penjualan kicimpring saya kok. Dari tadi nggak laku-laku, nggak ada yang beli. Oh, ya sabarlah Kang. Warung ini aja kadang rame, kadang sepi tuh kan, Pi? Betul, kadang rame, kadang sepi. Mbak Yanti, kalau ngobrol terus mah kapan atuh makanan saya dibikinin? Iya, yeah. Bentar ya. Waalaikumsalam. Stop. Nunggu kering dulu baru lewat. Minggir ta lagi dompete ora ketinggalan kok. Bedane iki kok sik to ora entuk rento lewat enggak boleh. Kalau nunggu kering kelamaan aku keburu lapar, Mas Pur. Udah enggak boleh, enggak boleh. Benar minggir kok. Iya, minggir. Bedele iki. Bedele. Aduh, bel gede sih cah iki. Aduh, bedele. Maaf ya, Mas Pur, ini aku susah buka sendalnya lagi. Dadah. Permisi, Pak, Bu. Ya. Bisa pesan cateringan nggak? Kayaknya. Bisa, Bu. Oh. Per boxnya berapa ya? Buat ibu 20.000 aja, Bu. Oke deh, saya pesen 8 box, tapi untuk seminggu ya, karena untuk acara kantor. Tapi Bu. Bisa, Bu. Nanti saya bikinin yang enak-enak buat ibu. Dikirimnya mulai besok ya, Mbak, sebelum makan siang. Ya? Ini kartu nama saya. Awas ya, Mbak, jangan sampai terlambat ya. Oh iya, Bu Asti ya. Iya, langsung dikirim ke alamat saya aja ya, alamat kantor. Iya, baik, Bu. Ya, makasih. Iya, ya, sama-sama. Minumnya mana kok? Iya, benar. Bang. Saya punya sesuatu yang bagus buat abang. Apa? Sebentar, Bang, ya. Ini, Pak. Saya punya ini, Pak. Itu bagus buat abang. Kalau abang pengen cepat kurus, bagus, Bang. Minum itu, Bang. Susu yang bagus itu, Bang. Kamu ngadekin saya? Enggak, Bang. Ini saya serius, Bang. Ini saya cuma ngasih tahu abang karena itu itu susu yang bagus daripada susu diet yang lainnya, bang. Ini sangat bermanfaat sekali, bang. Kalau mau ngejelekin saya gemuk, kira-kira dong, jangan sok jual minuman segala. Nyesel saya cuci motor di sini, nih. Terima kasih. Hati-hati di jalan. Sapi yang baru saja dimarahin kolega, senang di hati. Lain kali, jika Deden ingin menawarkan susu diet, menurut hemat Sapri, alangkah baiknya Deden harus melihat-lihat orangnya terlebih dahulu. Ya. Nih. Tadi kenapa diiyain aja sih? Emangnya kenapa, Pi? Kan bagus, Pi. Makanan kita jadi laris, tuh. Tapi siapa yang nganterin? Ya elah, Pi. Hari gini kan banyak gober, tuh.
gober mahal apa enggak? Kayaknya enggak, Pi. Mami cek deh, periksa. Mahal apa enggak? Mami cek ya. Wah, mahal, Pi. Tuh kan. Assalamualaikum, Pak Haji. Waalaikumsalam. Biasa, Pak Haji, kopi satu. Iya. Ben, jadi bener, bukan lu yang cebur got. Bukan saya, Bobby. Oh, bukan lu. Syukur dah. Enggalah. Masih kosong, Pak Haji. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak. Ben. Apa? Gimana, Ben? Enggak gober? Lumayan enggak? Ya, biasa aja, kadang rame, kadang enggak. Pasti jangan dari enggak gober aja dong, Ben, kalau penghasilan itu jangan di satu keran air lah istilahnya. Harus punya keran-keran yang lain, Ben. Saya punya cara, Ben, biar kamu bisa berpenghasilan lebih. Penghasilan lebih gimana? Ih, ini, Ben. Aduh, kamu. Ini, Ben, nih. Aduh, aduh, tumpah. Nih, Ben. Saya punya produk ini, Ben. Susu protein. Kamu tinggal ngejual ini. Tapi sebelum ngejual ini, kamu harus jadi anggota dulu, Ben. Sembari kamu mencari anggota dan menjual produk ini, kamu harus mengajarkan anggota-anggota baru kamu buat jualin produk ini, Ben. Gampang kok caranya, Ben. Yang penting, kamu punya mental yang kuat, tetap bersemangat, dan tetap berusaha. Gitu, Ben. Oh, ini cuma ngejualin ini aja gitu? Iya, iya. Cuma ngejualin ini, Ben. Gampang kok. Tapi sambilan cari anggota. Iya, iya. Cari anggota terus diajarin lagi cara ngejual produk ini, Ben. Gampang kok caranya. Yang penting, Ben punya mental yang kuat, tetap bersemangat, dan tetap berusaha. Gitu, Ben. Kayaknya enggak ada, Den. Saya enggak ada waktu buat jualin, terus cari anggota, ajarin lagi anggotanya buat ngejualin. Benar enggak, Pak Ji? Iya. Assalamualaikum. Salam. Cium tangan gua, lu. Den, jangan marah, Den. Beneran, Pak Ji, enggak ada waktunya. Iya, gua enggak ngerti gitu-gituan. Gua dagang ini aja dah. Tisna, bisa antar jemput nggak? Antar jemput apa? Catering yang tadi ibu-ibu pesan. Ibu-ibu yang mana? Lu ngelamun mulu sih jadi nggak merhatiin. Ini teh pada ngomongin apa tuh? Saya emang nggak ngerti. Jadi gini, Tis. Tadi ada ibu-ibu kemari. Dia mesin catering buat 8 orang. Nah, itu buat seminggu. Minta diantarnya itu sebelum jam makan siang. Lu mau nggak jadi yang nganterin? Iya, kalau gitu mau. Atuh, kenapa nggak bilang dari tadi, Eko? Alhamdulillah. Yaudah, kalau gitu, lu udah selesai kan? Lu anterin gue dulu deh ya ke toko perlengkapan. Kita beli box nanti buat catering. Nganterin kamu? Iya. Hayu. Tapi makannya gratis ya. Mau nggak? Iya. Hayu. Ayo. Iya. Kang. Apa kabar, Kang? Apa, Den, ini tadi? Kang Jon, sini kita. Deden punya cara kalau Kang Joni mau berpenghasilan lebih. Mau enggak? Mau atuh, Den. Ini Kang nih. Nih. Kang Joni tinggal jualan ini. Ini teh apa, Den? Wih, Kang. Itu teh namanya susu protein, Kang. Susu yang bagus untuk orang-orang yang mau diet sama orang-orang yang mau mengencangkan massa otot, Kang. Nih, Kang Joni, otot-otot Kang Joni yang udah kendor bisa kencang kembali, Kang. Nah, kalau Kang Joni mau berpenghasilan lebih, Kang Joni tinggal jualin ini sebanyak-banyaknya, Kang. Yang penting, Kang Joni punya mental yang kuat, terus bersemangat, sama tetap berusaha, Kang Joni pasti berpenghasilan lebih dan menjadi orang sukses. Gimana, Kang? Kamu jualan buat otot-otot kamu kayak gitu, Den, gak adaan. Oh, tenang, ini masih proses. Suatu saat saya otot-otot saya juga bakal kencang, Kang. Enggak, Den. Belum apa-apa, udah enggak lemah. Lemah. Saya emang gak bisa jualan, Den.
Kalau mau jualan mah tuh mendingan ke si Ujang sama si Cecep dikontrakan. Mereka kan biasa jualan kicimpring, sok tawarin mereka pasti mau. Ya, udah kalau mau. Otot yang kuat, mengencangkan badan. Wah, masih proses, Kang. Wah. Dateng-dateng kayak ibu-ibu mau kondangan ngedumel. Kesel gue sama si Aul sama Sekar. Kesel kenapa? Ya orang gue lagi ngepel masa digangguin. Hah? Lu ngepel kontrakan lu? Ngepel kosan Siska. Gue disuruh sama Siska bantuin karena Udin masih sakit. Lagian lu mau aja disuruh ngepel gimana sih Pur? Pur? Aduh. Kurang ngerti.